adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran menggambar. Nah, kali ini saya akan menggambar burung elang. Oke, seperti biasa, siapkan kertas, kemudian pensil, lalu spidol hitam. Nah, untuk yang bisa langsung dengan spidol hitam, boleh langsung. Kalau yang masih ragu-ragu, bisa menggunakan pensil, kemudian nanti ditebali dengan spidol hitam. Mari kita mulai bersama cara menggambar burung elang. Oke, langkah yang pertama kamu buat yaitu paruh gambarnya agak di atas. Ya, ini paruh burung elang. Nah, paruhnya tajam. Lalu ini kita beri garis lengkung. Nah, kemudian kita buat badannya. Nah, badannya kita tarik ke bawah. Ya, kemudian yang sini. Ya, kita kaitkan. Ya. Kemudian kita buat garis lengkung untuk sayap sebelah kiri. Kemudian kita buat garis. Nah, ini lalu dibuat garis lengkung-lengkung untuk memperindah sayap. Ya. Kemudian kita bikin matanya. Nah, ini mata elang sangat besar. Lalu berikut adalah sayap. Nah, sayap sebelah kanan adalah membentang. Nah, kita buat seperti ini. Nah, lalu itu kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, supaya menarik setiap ini kita garis. Nah, semacam ini. Ini sayap sebelah kanan. Kemudian kakinya kita buat gini saja. Ya, lalu ini seperti ini. Nah, sekarang ekor kita tarik ke sini. Ya, kita buat garis lengkung pendek, kemudian panjang, lalu pendek lagi. Kaitkan sama sayap. Kemudian ini kita juga beri garis lengkung-lengkung. Nah, yang sini juga ada garis bulu-bulunya lengkung-lengkung saja. Nah, ini garis bulu-bulunya di dada. Oke, adik-adik, dengan demikian selesailah sudah cara menggambar burung elang. Mari kita bikin latar belakangnya. Oke, kita bikin tanahnya di sini. Ya, garis. Ya, kemudian gini kita beri semak-semak. Ya. Lalu sini juga sama diberi semak-semak supaya indah. Ya. Berikut yang bawah juga ada semak-semaknya. Ya, di sini. Kemudian sini juga ada. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian untuk tanahnya kita tambahi satu garis lagi. Ya, seperti ini. Lalu ini ada air, garis-garis, kemudian garis-garis. Ini air di sini di tepi sungai ini, apa burung elangnya. Lalu kita tambahkan di sini pohon, garis, kemudian garis lagi. Lalu pohonnya bercabang dua, kita beri garis lengkung. Ya. Lalu kita beri daun dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh. Oke ya, dari sini. Ya, kemudian sebelah satunya ini, lalu kita beri garis lengkung. Ya, pohonnya ada dua, sebelah sini satu. Ya, kemudian ini ada cabang tiga. Nah, seperti ini. Ya, lalu kita beri daunnya dengan garis lengkung-lengkung. Ya, ini juga dikasih
seperti ini. Ya, seperti ini, tambahkan garis supaya lebih rimbun. Oke, satu lagi yaitu kurang di sini awan. Nah, awan. Ya, oke, demikian selesailah sudah cara menggambar burung elang. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses menjadi gambar yang indah. Terima kasih.